Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Busimator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada yang ada di belakang kita ini. Ini adalah armada Pandawa 87 Dream Coach ya, dengan julukan Brian Chen. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Mediawan. Untuk liverinya ini dari Mas Arif ya, untuk liverinya. Ini liverinya berstatus limit group, jadi kalian bisa langsung mendapatkannya di grup pembelian ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review. Oke, beginilah tampak dari depan ya, untuk bus Pandawa 87 Dream Coach. Terlihat sangat elegan sekali, apalagi dipadukan dengan full aksesoris ya di sini, seperti hidrolik, terus ada gandungan busway, lalu ada itu namanya winglet, sama ada semacam strobo dan running tag. Ini keren banget ya. Dan langsung aja kita akan mulai review dari atas ya. Untuk dari atas di sini terdapat satu wiper di bagian atas. Lalu di bawahnya itu ada tulisan Jetbus 3 Plus Dream Coach ya itu. Lalu di bawahnya itu ada non ekonomi. Lalu di bawahnya lagi ada julukannya yakni Brian Muchen. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Di bawahnya itu ada topi ya. Topinya ini sudah menggunakan topi yang facelift. Tentunya ada tulisan GAG87 ya. Lalu di dalamnya itu ada semacam dadu yang mempermanis dari bus ini ya tentunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di dalam itu ada running tag sama strobo ya, yang begitu keren sekali di sini. Dan tentunya sudah mengikuti dari arah lampu sen ya di sini. Lalu di bawahnya ini untuk lampunya ini sudah menggunakan lampu Jetbus 3 yang terbaru. Tapi untuk di game busit ini belum bisa running ya, karena belum support. Lalu di bawahnya itu ada plat nomor dan aksesoris yang sangat banyak sekali di sini. Oke, kita lanjut ke sampingnya. Bagian samping di sini sangat keren sekali ya, apalagi di sini untuk bagasinya sudah bisa dibuka. Lalu kita review dari depan dulu ya. Untuk dari depan di sini ada selendang atau pilar B yang berciri khas dari Dream Coach ya, karena ini pilarnya ini di custom sesuai dengan busnya ini, yakni Dream Coach. Lalu di belakangnya itu ada tulisan Dream Coach yang sangat keren sekali ya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan Jetbus, karena ini adalah body dari Adebutro, jadi ada tulisan Jetbusnya. Lalu di bawahnya itu ada PDW015 ya. Lalu di sini ada tulisan Pandawa 87 sama Pandawa 87 GAG. Lalu kita bergeser ke bagian kaca. Untuk bagian kaca di sini ada tulisan Mercedes-Benz OH1626 sleeper, karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 ya. Tentunya sudah menggunakan air suspensi ya, menambah kenyamanan dari penumpang. Lalu di bawahnya itu ada Wonderful Indonesia. Dan kita bergeser ke bagian belakang sendiri. Nah, untuk bagian bagasi di sini sudah plong. Terlihat di sini plong, tetapi untuk dimasukkan motor sepertinya tidak bisa ya. Karena ini
bagasinya ZD ya, kira-kira sebatas ZPUL ZD ya, atau non HD, karena ini bagasinya minimalis. Mungkin dibuat untuk koper-koper masih bisa ya di sini, atau mungkin perkakas dari crew-nya. Lalu kita bergeser ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang di sini ada tulisan Euro 5 sama logo Mercy yang sangat besar sekali ya. Ini keren banget loh, untuk logonya ini bisa menyatu dari livery-nya ya. Ini keren banget. Dan untuk kesan-kesan dari busnya ini keren banget ya, karena tidak bakal untuk mengganggu pandangan dari penumpang ya. Mungkin untuk di bagian deck sini, deck bawah yang belakang sendiri, ini mungkin terhalang dari logonya Mercy ya, karena untuk logonya Mercy ini menutupi dari kaca bagian sini ya. Nah, ini kan tertutupi ya, apalagi untuk kacanya itu kan diberikan semacam pintu darurat ya, jadi untuk kacanya itu sedikit sempit. Tapi untuk semuanya, untuk bagian atas atau yang depan ini masih aman ya, tidak ada gangguan. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang di sini tidak ada perubahan ya dari JetBus generasi mulai dari HD maupun sampai double decker, itu tidak ada perubahan ya, karena ini basicnya menggunakan JetBus MHD. Dan terlihat dari atas itu masih sama ya, lalu ada tulisan Nari Putro masih sama, dan untuk kisi-kisinya menggunakan dua di bagian mesin, lalu di bawahnya itu juga dua karena ini seperti JetBus MHD ya untuk basicnya. Dan untuk mesinnya di sini sudah menggunakan mesin dari Mercedes-Benz 1626. Dan tentunya di sini ada semacam knalpot ya. Knalpotnya ini 4. Dan keren banget di sini. Dan di sini terdapat juga untuk kepetnya. Dan untuk kesimpulan di bagian belakang di sini sama saja ya seperti bodi-bodi JetBus pada umumnya, terlebih untuk JetBus 3. Lalu setelah ini kita akan mengecek untuk bagian di interiornya. Sekarang kita sudah berada di dalam interior dari driver ya. Untuk pandangan dari driver ini seperti JetBus 3 MHD ya, jadi tidak ada perubahan, dan untuk pandangannya ini enak-enak saja. Dan untuk posisi spionnya ini juga pas ya, apalagi ada spion kecil di bagian sini. Dan untuk tombol-tombolnya ini rapi banget ya. Dan juga untuk dashboardnya ini sudah menggunakan JetBus 3 yang terbaru. Dan ini keren banget untuk dashboardnya ya. Lalu setelah ini kita akan mengecek bagian penumpang ya. Nah, untuk di bagian deck penumpang itu seperti ini ya. Ini keren banget. Ini sesuai dengan aslinya ya, teman-teman. Jadi untuk di aslinya itu seperti ini kurang lebih. Dan di sini untuk tangganya ini diberikan di kiri kamarnya ya. Ini untuk posisi tempat duduknya ini berbeda ya dengan karoseri sebelah ini, karena untuk urutannya ini beda-beda ya, selang-seling gitu ya. Ini keren banget di sini, apalagi kalian jika menaiki itu di deck bagian atas ya, itu bakalan enak banget. Tapi untuk rekomendasi itu di bagian bawah ya, karena untuk bagian bawah itu tidak perlu untuk naik ke atas. Dan untuk bagian seatnya di sini terdapat sabuk pengaman ya, lalu ada juga lampu baca,
lalu cup holder sama USB ya untuk mengecas. Dan di bagian atas ini ada semacam AC ya. Nah, itu ada AC-nya. Serta untuk USB-nya kan ditaruh di bagian bawah ya ini. Dan juga ini setiap seat-nya ini terdapat TV ya yang sangat besar, kurang lebih ukuran 10 inan. Kurang lebih segitu ya untuk ukurannya. Lalu di bagian belakang di sini ada semacam toilet ya dan ruangan kosong. Dan untuk toiletnya di sini. Ini adalah toilet. Ini keren banget ya. Dan untuk kalian yang ingin berpergian jauh itu memakai bus Dream Coach itu tidak terasa ya, karena kenyamanannya itu enak banget di sini. Apalagi untuk privasinya itu sangat terjaga sekali ya, karena terdapat tirai di sini. Dan mungkin cukup sekian video review tentang bis Pandawa 87 Dream Coach. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabricio Tenzano, salam Gusitman.